Selamat pagi Pak Mena, Selamat Assalamualaikum pagi, warahmatullahi good wabarakatuh. morning. Assalamualaikum warahmatullahi Kena wabarakatuh. pertanyaan duit 50 juta plus NMAX oleh opo kan? Alah, naik wis ukur dana donasi-donasi wis istimewa. Wis banget, iki Afrika ini. Afrika ini kita tahun ini nom 2008. Murah. Murah, ini juga bisa. Itu harga-harga 50 jutaan plus NMAX. Oh, susu kena tinggi dulan-dulan. Susu. Kena, dana kenakalan ada itu. Nyanyi lho ya. Yo ora oleh nang awake dhewe. Awake dhewe dikumpulne nek turah njing nang Mekah, nek turane njing gawe omah. Ngono ya. Jajan lah. Pare apik sedan-sedan ngono-ngono yo. Sedan-sedan kok Honda City. Soleh Pak Men. Oh, soleh. City tahun 2004. FPV barang ini yo. FPV juga boleh. FPV juga dapat lho. Ah, FPV. Ya ini 70 jutaan ya. Ayo kena nggih nyambut gawe nek order ning Juanda. Karimun ini. Karimun juga boleh. Karimun GE ini yang Karimun Wagon. Ya dapat ya Pak Men ya. Ya dapat. Nek itu kone. Nek itu kone pen anu nggih pengangkutan. Lah lah loro. Lah loro. Lho, nah loro. Nek iki sing utuh. Nah monggo lur ya. Ada lagi sudah dapat ya ini. Ya, tak cari dulu. Ini Datsun juga sudah dapat lor kalau orang segitu. Nah Datsun kayak gini ini 70 jutaan juga sudah dapat kayak seperti apa ya kalau 50 jutaan plus Igra Kalia kalau Kalia belum ya kayak itu ya lor ya. Ya seperti itu mungkin itu dapatannya untuk Xenia Avanza juga dapat, sudah dapat ya. Kayak seperti ini. 80 jutaan. Sudah dapat kayak gini lho. Monggo. Karimun juga sudah dapat. Monggo langsung ke lokasi ya. Dan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada, kita punya Kalia ya. Ini Kalia. Ini penyage ya. Tahunnya 2016. Warnanya silver, pajaknya murah untuk kalian ini 1 juta 600-an atau 700-an ya untuk mobil kalian. Baru datang tinggal mulai sama nyalon aja ya. Untuk dalam-dalamannya sama lihat. Transmisinya manual, dalamannya masih ori ya, masih bawaan kalian. Harganya masih kisaran 60%-an lebih ya, 70-60%. Itu harganya ini kita jual harga 113-an. Monggo. Ayla ini juga masih lur. Ini tahunnya 2016. Ini yang matic transmisi, KM-nya juga masih low. Platnya B. Warna putih, harganya yang matic masih sedikit mahal sedikit ya, selisih ya sama yang manual ya. Untuk Ayla yang matic ini 101 juta ya. Matic tahunnya 2016. Ini R3 juga masih ya, ini yang GL, oh iya ya baru datang ya kemarin, ini yang GL ya tahunnya 2016 ini 130 juta ya, masih bisa nego. Yang tipe GL lampunya udah renteng kayak gini, ini lampunya udah renteng. Nah ini lampunya udah renteng loh. Nah kalau yang ini Agya tahunnya 2015 makan 2016 ya. Pemakainya 2016, ini juga baru belum laku juga. Ini harganya 99 juta ya. Platnya AG, tipe G ya. Monggo, langsung ke lokasi. LS. LS apa touring? Touring. Ya. Ya ada Mobilio yang tipe RS ya lor,
ini mobilio tipe RS tahunnya 2014, platnya E, lokal asli, ini lokal Jawa Timur ya, kilometer sekitar 70 ribuan. Sama lihat keseluruhannya dulu Mas ya. Untuk pajaknya hidup ya. Pajaknya hidup. Pajaknya masih hidup, sama buka dulu sama lihat dari belakang dulu. Nah, ini platnya E lor ya. Mobilio RS, sama buka dulu Mas ya, dalam-dalamannya. Kita lihat untuk kedalamannya. Interiornya ini ori ya. Untuk pajaknya untuk mobilio itu kisaran 1.900.000 ya. Misalnya dibikin 2 juta lah, 2 jutaan. Ini yang tipe RS lor ya. Asli RS ya, bukan abritan. Asli RS. Ini harganya banyak lokal ya. Ini mobil RS harganya 149 juta lor ya. Masih bisa nego. Katanya L. CRP tahun 2008, ini platnya K, ini wilayah Jawa Tengah masih. Ini angkanya 114 juta nih, masih nego. LM Smart Turbo ini tahunnya 2009, LM Smart Turbo warnanya hitam ini 119 juta, nego. Yang ini Pak Men, yang ini Pak Men. Yang ini Pak Men, ini nah, masih ini juga. Ini yang manual ini. Ini manual transmisi, oh, platnya lokal Surabaya L. Ini harganya 111 juta. Oke. Okay. Yang ini bio ini, mobilio yang ini masih ya. Mobilio tahun 2016 AC sudah digital, kelambini semacam RS. 2016. Harganya berapa? 136. 136 juta. Mobilio tahun 2016 AC sudah digital 136 juta. Itu masih nego loh. Ini masih ada Vios asli tipe G, platnya sudah pindah ke Trenggalek ini. 87 juta. Asli G. Ada lagi satu unit Hyundai Apega. Ini tahunnya 2008. Ini warnanya hitam, motornya kenceng, api. Setirnya udah mono, Mas. Mas Hud. Mau api ini motornya. Hyundai Apega, tahunnya 2008. Platnya itu wilayah Jawa Tengah, Mas. Pajaknya kisaran 1,6. Harganya 58 juta. Masih bisa nego. Nah, motor-motor ini gila, motornya pewena, regane pewena, motornya juga rendan, leren ora dandan. Jadi nek tuku iki wis gak enek minuse, minuse kur kenyang karo beli pitik. Ya, ya. 58 niku. Ini Toyota Starlet. Ada lagi Toyota Starlet, ini memanjakan customer yang ekonomi merakyat. Dalam arti Agung Mobil selalu menyediakan angka-angka liri, tapi mobilnya berkualitas, mobilnya ora rendan, dalam arti leren ora dandan. Iki warnane green color, itu urung dipoles, nek dipoles wayu iki. Harganya nomere wedus 35 juta itu masih aja harga nego. Starlet tahun 92. Jadi sepeda motor NMAX-e karena nambah saiki iki. Ya toh. Wong wedok wis ora kudanan, ora kepanasan. Kalau mau jadi presiden rumah tangga yang bijak, presiden rumah tangga loh Mas. Sampean tubane niki loh. Toyota Starlet. Wong wedok wis ora kudanan, ora kepanasan. 35 juta ada di tempatnya Agung Mobil. Monggo. Ora cepet, ora semat. Maksudnya ora cepet, ora pinter. Kesleding sing liya-liyane. 35 juta Mas. Pajaknya Starlet ini tidak mengganggu birokrasi dapur. Wong wedok nyambel medhi pedes, ya toh. Bibiran juga abang, pajaknya murah. Kisaran 450. Lah, pajaknya iki dawa bulan 12. Pajaknya juga panjang, bulan 12. Pajaknya nek wong Jawa ngarani dawa kaya genter. Nyinggih jambue kena 35 juta. Harga seduluran masih. Kita lihat interior dalamnya Mas. Toyota Starlet 35 juta oleh ngenyang. Nah, gila. Sudah power window,
ya kan? Muantore muasuk, jog-joge masih ori. 35 juta. Ya, masih boleh nawar, masih boleh nego. Numpang ceker di ngene masih. Montore yo ora termasuk golongan motor mutoba lho iki. 92 motor tua bangga seluruh Indonesia belum. Ada lagi satu unit Mobilio warna putih tahunnya 2014, ini tahunnya 2014, Mas. Warna putih. Warna favorit. Nah, kita lihat interior dalam masih indah, nikmat untuk dibeli. Jogjanya coveran masih. Nah, tahun 2014 Mobilio putih, harganya 135 juta ini. Ini harga salah, masih bisa dinego. Monggo. Ada lagi satu unit Taruna Jaya di udara, tahunnya 99. Harganya ini benar-benar memanjakan customer. Ekonomi merakyat, Mas. Kita lihat, Mas, warnanya silver. Ya lo. Warnanya silver, ya. Kita lihat motornya apik, jerune seger. Interior dalam tipe ini selikur in double din, selikur in ukuran mobil Mas ya. Nah, jadi nah arep glowing dalam arti camping pasti dicenuk nih gini. Jadi hati-hati aja sedek kandang lumayan nih parkir di pangkringan piting loh. Harganya juga bersahabat atau seduluran lor, 55 juta harga nego Mas ya. Taruna Jaya di udara. Pajaknya sekitaran 1,4 ini. Monggo. Ada lagi satu unit Kijang LGX, Kijang kerjasama Indonesia Jepang. Ini juga masih ada, porsinya menghadap ke depan, AC-nya double blower, harganya 61 juta. Kelarang masih. Jadi kira-kira. Diduk nih karo Agung Pamuji 3 juta, sampai nurung morowe duduk nih 58 juta harga towol Kijang LGX tahun songo Mas. Monggo. Grand Livina tahun 2012, transmisi otomatis tipenya XV, montore wapi warna putih. Monggo Mas, kita lihat bannya kisaran 90% Mas, mereknya Dunlop, empuk wi. Nah, iki kita lihat interior dalam bersih, seger kok dawet. Ya toh. Grand Livina tahun 2012. Harganya nomor bayi ini. Nomor bayi dalam arti 99 juta. Larang men. Larang. Saman longi Mas Agung Pamuji. Oh, nani wong-wong apa? Oh, ya didol murah Pak. Oh, kan adol murah. Oh, 95. Wah. Wis tenanan murah to. Tenanan 95. 95 Eko. Juta sudah dapat Grand Livina tahun 2012. Pajike dowo koyo genter Mas. Jangan lupa 95 juta. Harga nego ngebor saiki. Ada lagi satu unit Xenia SI, ini yang 1.3 udah PWTI. Sempangannya mambu bensin blundung ini. Plate AG. Plate AG 2010 tahunnya. 2010. 97 juta. Larang nih. Lora kleru ae ora apa. Unggah-unggah nih ae. Iya. Kok iki ge murah dok nih. Oke, gawe. Piro Mas iki? 95 ganti nyang ngono. AG. Heeh. 95 juta. Oke, gawe murah terus karo Agung. Los, numpang ceker dingeh nih Mas. Satu unit Xenia tahun 2010, platnya udah lokal nih, AG nih. 95 juta. Sik oleh nyang. Montore ku wenceng. Delok to Mas. Garisnya Nathan masih ada. Iya toh. Itu Mas. Ah, gila. Iya, kau gempreng.
breng-breng kaleng biskuit. Nah. Lagi Mas Yud. Nah, natnya masih ada. Aku ora bakul kecap loh, bakul mobil loh iki. Jadi kahanan dan situasi yang dibicarakan. Minusnya ayo tak omongkan. 95 juta. Aku songop itu suwene ini karo Agung Pamuji. Duk di ini. Ini agane pokoknya numpang ceker dinya ini masih. Nah, sekian dulu lor video dari kita. Kalau kita ada tutur kata yang salah dalam melayani panjenengan atau kurang berkenan atau ya namanya pasti ada kesalahannya pasti. Kalau kita, ada kita memaklumi ya pasti ada kesalahannya kita ya. Yang kurang berkenan dengan ini pemirsa, wong awake dhewe wong manusa ora luput saka salah masih. Ya kita minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Nah, sekian dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lor, yang cari mobil monggo langsung ke lokasi ya, banyak unit ya, ini ada Mobilio RS 140 jutaan, Ayla, ada juga CRV, berapa unit, 1, 2, 3, yang L ini udah laku lor ya, bawa ke Blitar, ada lagi Datsun juga masih, mobil-mobil lainnya juga masih ya. Nah, ini juga ada Yaris, itu APV juga masih, terus Sirion juga masih, 5, ini sedan-sedan banyak ready lor, sedan-sedan juga banyak lor, sedan-sedan ready, monggo langsung ke lokasi Taruna 50 jutaan Vios, Limo, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Nah, ini yang tadi sampean minta sepil Mobilio 2014 warna putih ini ada ya. Ini tipenya E. Tahunnya 2014. Untuk pajaknya hidup, manual transmisi, jok-joknya ori ini cuma disarung lor. Pajaknya hidup 2014. Tanya B ya. Mobilio ada berapa unit ya, ini yang warna putih, ada juga yang warna ini, yang Mobilio yang RS, kalau yang ini RS lor, platnya lokal ya, platnya L, lokal Jawa Timur ya. Monggo panjenengan yang tadi minta spill 2014 ada yang manual transmisi, ini juga manual, yang ini RS, ini yang warna putih yang panjenengan cari, ini juga manual. Assalamualaikum Pak Men. Waalaikumsalam Mas Es. Selamat pagi. Selamat pagi. Siti ini kalong sito lor. Oh, kalong sito. Ini kayu. Tahun 2006. Nah ini loh yang tadi minta sepilkan. Ini Vitek Mas. 2008. 2008 Matic. Ya. Oh, Matic transmisi. Tapi motornya kencang. Pajak ini urep. Akhirnya kediri Mas. Jasa nggak no. Di nggak kan. Oh. Nah, ini interior dalam. Ini cover sih ini. Cover sih. Singarap juga masuk Mas. Nah. Transmisi otomatik. Matic lor. 80 jutaan. Ya iki lor, siti ne. Montore opino ning sampean. Spesial iki. Spesial untuk tahun 2008. Udah Vitek iki, dadi pakai busi 4 Mas. Ban-bane yo sik. Iya, amin. Nek. Wah, iya yo sik lumayan. Iki wis nyu lho Mas. Nyui apa anyar? Nyui anyar toh Mas. Ya lor. Kalau mobil-mobil sing baru datang ya oke lor. Ada. Iki sing kaya apa Pak Mense? Mobilio RS juga ada. Sebentar Pak. Nah, ini enak lagi yang baru ya. 2017. Platnya AG lokal Tulung Agung nih. Ah, ini yang facelift loh Mas. Facelift ya. Yang mata kucing tuh. Mata kucing. Nah, ini. Yang dah sidip ini manual ya. Manual transmisi. Berapa ya? Ini 149 juta ini. Oke, kalau yang ini? Yang ini tahunnya 2014 ini. Berapa? Ini warnanya putih, ini 130 jutaan. Itu yang RS juga ada ini. Eh, yang RS juga ada. Itu ini kapasitas 148 itu. RS ya, lor. 148 jutaan ini.
banyak lagi stoknya ya, monggo langsung ke lokasi. Langsung ke lokasi. Oke, sekian dulu lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.